Di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Allah tidak pernah bertanya, apakah manakala hai panglima perang Pati Unus dari kerajaan Demak Jawa, apakah ketika kau tolong Melaka kau menang? Allah tak tengok kau menang atau kalah, tapi yang dipandang Allah adalah apa yang sudah kau lakukan pada saudaramu, apa yang sudah kau tolong pada saudaramu. Pati Unus mati syahid bersama bala tenteranya menolong Melaka. Maka nanti di akhirat kalau dia ditanya Allah, hai Pati Unus, apa yang sudah kau buat untuk Melaka? Aku sudah berbuat, darah menetes, kapal terbakar, syahid nyawa melayang. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hendak berburuk kata, jangan sampai ke pulau penyengat. Saya tak boleh banyak bergerak sebab kabel banyak sangat. Jadi mohon maaflah kepada muslimin muslimat. Saya tak boleh nak tegak ke macam mana berjalan. Saya bagi tahu dari awal-awal. Yang berhormat Datuk Hanafi bin Sakri, Pegawai Kewangan Negeri Melaka. Yang berhormat Datuk Muhammad Abbas Zafri bin Abbas, Pegawai Undang-Undang Negeri Melaka. Sahibus Samahah Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Datuk Muhammad Azhan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Tuan Haji Azman bin Haji Aziz, Setiausaha Majlis Agama Islam Melaka. Datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat yang besar tak dihibah gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 1405-1511 1405-1511 bukan nomor handphone, tapi itu adalah 106 tahun tegak berdirinya Kesultanan Negeri Melaka. Allahu Akbar. Parama artinya orang yang berkuasa. Iswara artinya raja. Parameswara, orang yang berkuasa di atas semua raja-raja. Bahasa Arabnya yang berkuasa itu sultan, diambil dari kata sultan. Tapi yang dipakai terjemahnya bukan bahasa Arab, yang diguna adalah bahasa Persia, Shah. Shah artinya raja. Makanya ada nama orang Muhammad Shah, Ahmad Shah, Riayat Shah, Mahmud Shah, Mansur Shah. Semua raja-raja ini menginduk kepada dia. Orang putih menyebutnya Alexander, Alexander the Great. Tapi manakala dia sampai ke Arab disebut dengan Iskandar, maka dipakailah nama Iskandar Shah. Bahasa Sanskertanya Parameswara, bahasa Arab dan Persianya Iskandar Shah. Alangkah indahnya nama. Nanti kalau saya punya anak lelaki lagi, saya akan bagi nama Parameswara Iskandar Shah. Masya Allah. Sesiapa yang ada ingin punya anak, bagilah nama, kerana nama adalah doa. Suatu ketika dia berjalan hendak berburu, maka dia tengoklah, dia bawa anjing-anjing untuk berburu. Dalam agama Islam, berburu bila kita didik, ini ajar dengan baik, tangkap, dia tangkap, berhenti, dia berhenti, maka dibolehkan berburu. Manik ketana kalban, siapa yang memelihara anjing bila dipakai untuk berburu atau menjaga kebun boleh, tapi bila hanya dipakai untuk memperturunkan hawa nafsu, ada hobi suka saja, maka tiap-tiap hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Satu bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Jadi kalau ada orang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi 7 kilometer. 7 kilometer amal dia pula 1 meter, habislah amal itu tiap-tiap hari. Maka dia bawa anjingnya untuk berburu.
tapi dia tengok di tempat itu berbeza. Biasanya anjing mengejar pelanduk, tapi hari itu ada seekor pelanduk yang menyipak kepada anjing-anjing itu. Dia berpikir, ini nampaknya tempat ini amat sangat baik, maka dia pilihlah tempat itu untuk membuat sebuah kerajaan besar. Sebelumnya dia terusir dari sebuah kerajaan besar selepas diserang oleh Siam dan Majapahit. Maka selepas itu dia buat harum semerbak. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada gula di situ ada semut. Berdatanganlah orang, sebab negeri itu begitu indah. Berada di tepi laut, ikan-ikannya besar, tanam-tanamannya subur, pokok kelapa melambai di tepi pantai. Semua ingin datang. Datanglah orang Arab, datanglah orang Cina, datanglah orang Persia, datanglah orang India. Rupanya harum semerbak bunga yang wangi itu tercium oleh seorang lelaki di Eropa, non jauh di sana. Lelaki itu bernama Emmanuel I. Maka dia panggil seorang kaki tangan kerajaannya bernama Diego Lopez. Lopez itu nama orang daripada Portugis, bukan Lopez pulut yang dibagi kelapa. Dia panggil Diego Lopez, sini engkau sekejap. Diego Lopez pun datang. Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau. Maka mereka pun datang ke negeri itu. Negeri itu bernama Negeri Melaka. Sesetengah orang mengatakan Melaka sebab dia berhenti di bawah pokok kayu. Pokok kayu itu bernama Melaka. Tapi yang lain pula berkata Melaka diambil dari bahasa Arab Laka, artinya bertemu. Melaka tempatnya orang-orang bertemu. Memang di sinilah tempat yang paling strategik bertemunya berbagai macam suku, bangsa dan agama. Dua-duanya boleh dipakai. Lalu kemudian sampailah Diego Lopez ke negeri ini, disambut dia. Begitu orang Melayu, orang Islam mengajarkan menyambut tamu. Tak tengok sukunya apa, tak pandang agamanya apa, tak dilihat warna kulitnya bagaimana. Selama dia baik, selama dia baik, selama dia beradab, maka disambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Maka datanglah Diego Lopez disambut, tapi rupanya lagi-lagi bak kata pepatah orang Melayu, tamu yang baik disambut baik, tapi tamu yang tak baik, apa yang terjadi? Dikasih hati meminta jantung. Selepas dia dikasih hati, jantung pula ingin dia rebut. Mau tak mau, maka mesti ada perlawanan. Akhirnya selepas Diego Lopez melawan, datang pula pasukan dia dari Goa, tentera Portugis yang sama bernama, lupa pula nama dia, Alfonso. Ujung namanya susah saya nak membacanya. Al-Barbecue kan apa dia? Mata mereka dengan pasukannya, maka terjadilah pertumpahan darah. Maka pada tahun 1511 akhirnya Sultan Mahmud Shah terusir. Tapi rupanya bumi luas. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi ini luas? Batu haji rufiha. Maka pindah. Kalau sempit di tempat lain-lain, kalau terusir dari satu tempat, dia pindah ke bintang. Tapi rupanya tamu yang awal disambut baik ini tak membalas budi. Mereka serang juga sampai ke bintang. Bintang itu sekarang di Kepulauan Riau. Saya setahun sekali bagi tazkirah ke Pulau Bintan. Bagi saya Pulau Bintan ini berkesan luar biasa. Indah, cantik. Tapi yang paling membuat berkesan, durian murah-murah. Di Bintan mereka kejar sampai ke Bintan. Hancur Bintan. Selepas Melaka mereka luluh lantakkan, mereka hancurkan. Sultan Mahmud Shah sampai ke Bintan. Mereka kejar sampai ke Bintan. Akhirnya Sultan pergi ke Riau Daratan. Sampailah dia ke sebuah negeri bernama Kampar. Kampar itulah tempat tinggal kami hari ini. Saya tinggal menetap di Kabupaten Kampar, Riau, Provinsi Sumatera, Indonesia. Jadi kalau disebut kenapa Ustaz datang kemari, saya sedang datang berjumpa, menelusuri sejarah, menengok saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Oh, kita dengar waktu Isya. Kita teruskan selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana.
hari ini 2020, 2020, apa maknanya? 600 tahun yang lalu azan yang kita dengar tadi, sudah 600 tahun azan tak pernah berhenti berkumandang di tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau sudah disebut Melayu, awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran Islam ini, kami juga yang akan menjaganya. Bagaimana Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Andalusia? Hilang Islam dari kerajaan Andalusia, hilang kerajaan Andalusia di Eropa, tapi Islam tak hilang. Hilang di Andalusia, bangkit di Turki. Begitu juga yang terjadi. Ketika hilang Melaka, apakah hilang Islam? Tidak. Keturunan daripada Sultan Mahmud Shah membangkitkan lagi, datanglah kerajaan Johor, kemudian kerajaan-kerajaan keliling ini. Maka di kirinya ada Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera ini ada kerajaan Siak, di bawah Siak ada kerajaan Pelalawan, di bawah Pelalawan ada kerajaan Jambi, di bawah kerajaan Jambi ada kerajaan Palembang, kerajaan Melayu Nun di Sumatera, di atasnya pula ada kerajaan-kerajaan Melayu, di sebelah kanannya ada Pahang, di atasnya ada Kelantan, di atasnya lagi ada pula kerajaan Fatani. Apa maknanya? Al-Islamu ya'lu, Islam akan bangkit, akan tinggi. Wala yu'ala alaih, tak ada yang lebih meninggi daripada Islam. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari perjalanan umat Islam masa silam. Sekali satu hembusan nafas, Melayu adalah Islam. Bila orang berkata Melayu, berarti Islam. Kalau ada Melayu tak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Bila Melayu ini bangkit, ketika Islam datang, mereka tidak hanya merubah nama mereka, tapi mereka merubah akidah mereka, merubah keyakinan mereka. Mereka berani berkata La ilaha illallah. Sebelumnya mereka menyembah kepada makhluk, tapi selepas itu mereka dibebaskan daripada ibadatul ibad, menjadi hamba manusia, kepada ibadatul rabbil ibad, beribadah kepada pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, apa kata pepatah orang Melayu, sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. 600 tahun kerajaan boleh musnah, raja-raja boleh meninggal dunia kerana ajal tiba sampai, tapi Islam sampai hari ini di Melaka membanggakan. Ustaz Abdul Somad tadi sampai di bawah menelusuri Sungai Melaka, melihat inilah, beginilah perkampungan orang Melaka zaman silam, ratusan silam. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata orang-orang Melaka yang bersama dengan saya di bot tadi? Ustaz Somad, kami pun first time juga naik bot. Tentu kita maklum sebab mereka memanglah orang Melaka. Ustaz Abdul Somad sebagai tamu saja datang dari jauh, datang dari Sumatera, negeri Melayu juga. Selama ini yang sampai ke kampung saya satu saja, buah Melaka. Tapi tadi Masya Allah begitu banyak makanan-makanan, saking banyaknya lupa entah apa-apa nama dia. Bila tuan puan nak datang, datanglah ke negeri Melaka, melihat bagaimana Melayu, melihat bagaimana Islam, masjid sebesar ini, kebanggaan, Masya Allah, tabarakallah. Tajuk kita malam ini adalah bagaimana indahnya bersyariat, bagaimana indahnya menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama dari sejarah Melaka adalah Islam mengajarkan tak boleh berputus asa. Kalaulah orang Melaka berputus asa, sudah lama Melaka ini sepi sunyi, tak ada lagi masjid, tak ada kumandang azan. Tapi apa yang terjadi? Islam tetap tegak berdiri. Islam mengajarkan la ta'asu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa. Pelajaran pertama indahnya bersyariat tidak mengajarkan putus asa. Putus beras orang boleh hidup 3 bulan.
Putus air, orang boleh hidup 3 hari. Na'udzubillah. Kalau naik air laut itu ke darat, habis semua air tawar, kita masih boleh hidup 3 hari. Tapi kalau putus asa, putus harapan, orang hanya boleh hidup 3 detik. 1, 2, 3. Dia cari pokok kayu, terjun, mati. Ya, kalau mati, kalau setengah mati. Maka jangan putus asa. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini, umat Islam yang begitu hebat, mengajarkan kepada kita bahwa mereka tak berputus asa. Bila satu lubang rezeki ditutup, Allah bukakan 99. Bila satu negeri dikuasai, maka Allah bukakan negeri-negeri yang lain. Maka dibukakan Allah pintu-pintu rezeki yang lain. Jangan berputus asa. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita melihat Melaka sebagai sebuah kota modern. Beramai-ramai orang datang. Masya Allah, tabarakallah. Orang dari tempat kami, dari Sumatera, banyak datang kemari. Yang putus-putus asa datang kemari. Kenapa? Nak berobat. Jantung koroner, diabetes, semua berobat. Ustaz Abdul Somad datang dalam keadaan sehat wal afiat, didoakan oleh orang Melaka. Begini ramai orang Melaka mendoakan Ustaz Abdul Somad. Berbulan-bulan mereka doakan, ya Allah, sehatkanlah Ustaz Abdul Somad sampai ke Melaka ni, ya Allah. Selepas dia sampai nanti, terserahlah, aku serahkan pada kau. Selepas orang Melaka berdoa, orang Pahang pula berdoa, ya Allah, sihatkan Ustaz Abdul Somad esok ke Pahang. Selepas Pahang, lalu kemudian orang Kuala Terengganu pula berdoa, ya Allah, sihatkan Ustaz Abdul Somad. Lepas orang Kuala Terengganu, orang Makassar pula. Kota yang paling jauh di dunia, itu yang akan saya datangi hari Ahad nanti. Kota paling jauh di dunia, ujung pandang, Makassar. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua negeri-negeri ini pernah dihancurkan, dilucut kuasanya, dibunuh, diseksa. Datang Portugis, balik Portugis, datang Belanda, balik Belanda, datang British, balik semua. Tapi umat Islam tak ada yang stres, tak ada yang depresi. Mereka tetap berusaha. Apa kata Tengku Umar daripada Aceh? Istri Sultan Iskandar Shah itu daripada Pasai. Pasai itu adalah Aceh. Itulah makanya hubungan Pasai dengan Melaka ini. Berkali-kali Sultan Iskandar Muda datang ke Melaka. Dari Aceh atas Sumatera datang dia kemari. Lalu kemudian ketika dalam satu perjalanan dari Samudra Pasai Aceh, dia singgah ke sebuah selat. Di situ ada Tanjung Berbalai-Balai. Negeri itu disebut dengan nama Tanjung Balai. Ada dua, Tanjung Balai Karimun di Riau, satu lagi Tanjung Balai. Lalu kemudian dia menikah dengan seorang perempuan bernama Putri Selendang Ungu. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang lelaki bernama Abdul Jalil. Itulah dia Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan di Sumatera, Sultan Abdul Jalil. Hubungan baik dengan Pasai Aceh. Islam datang pertama kali sampai di ujung Sumatera bagian atas, sampailah ke negeri ini. Hubungan-hubungan baik silaturahim ini mereka jalankan sampai hari ini. Walaupun kita terpecah belah oleh sebab daripada penjajahan ini, tapi tak pernah ada putus asa. Datang tsunami menghantam, apakah umat Islam menjadi kafir kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tegak berdiri. Penjajahan manusia datang, mereka tetap kuat. Alam datang, mereka tetap kuat. Siapa yang mengajarkan mereka? Indahnya bersyariat, tidak pernah putus asa. Sebab dia selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya, dia berkata, Allahu Akbar. Dia tak pernah takut mati. Salah seorang pejuang di Samudra Pasai itu bernama Tengku Umar. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati, aku menjadi syahid. Kalau aku hidup, kalau mati aku malam ini berperang dengan Belanda, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku akan minum kopi. Dia melihat hidup ini simple. Dia melihat hidup ini kecil saja. Karena bagi orang beriman, engkau pergi ke tepi laut, pergi ke tepi laut pantai kota Melaka, masukkan ujung jarimu ke dalam laut,
selepas itu tariklah ke atas. Apa yang kau tengok, status, itulah dunia. Mana akhirat, itulah samudra yang luas. Esok pagi pemuda-pemuda belia-belia pergi ke tepi laut. Jangan malam ni gelap. Esok pagi ambil kamera, letakkan dengan tiang, buat video pendek. Hi guys. Hi brother. Kau pikir dunia ni besar? Kau pikir dunia ni hebat? Inilah dunia. Celupkan ujung jarimu ke Selat Melaka. Tarik ke atas. Yang menetes, itulah dunia. Mana akhirat? Inilah yang luas. Masukkan ke Instagram. Like and share. Supaya orang faham. Jangan hanyut pada dunia. Kalaulah dulu mereka stres, sakit, depresi, mati. Mati mereka bukan mati syahid. Tapi Islam mengajarkan mereka berjuang. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati memperjuangkan harta bendanya, mempertahankan sejengkal tanahnya, melawan penjajah, fahuwa syahid. Maka dia akan mati sebagai mati syahid. Datang Pati Unus dari kerajaan Demak, Jawa. Bukan dari Sumatera. Sumatera datang menolong. Kalau ada yang datang menolong dari Sumatera dekat, dari Jawa. Orang Sumatera, orang Melayu yang datang pertolongan tidak hanya dari Jawa datang. Beribu-ribu dengan kapalnya datang. Tapi rupanya takdir berkata lain. Di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Allah tidak pernah bertanya, apakah manakala hai panglima perang Pati Unus dari kerajaan Demak Jawa, apakah ketika kau tolong Melaka kau menang? Allah tak tengok kau menang atau kalah. Tapi yang dipandang Allah adalah apa yang sudah kau lakukan pada saudaramu, apa yang sudah kau tolong pada saudaramu. Pati Unus mati syahid bersama bala tentranya menolong Melaka. Maka nanti di akhirat kalau dia ditanya Allah, hai Pati Unus, apa yang sudah kau buat untuk Melaka? Aku sudah berbuat, darah menetes, kapal terbakar, syahid nyawa melayang. Hari ini kalau kita ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, hai Abdul Samad, apa yang sudah kau buat untuk Palestine? Saya akan menjawab, tiap Jumat aku naik ke atas mimbar, aku berdoa, Allahumma mansuril Islam wal muslimin fi Falastin, tolong saudaraku Islam di Palestina ya Allah. Itu saja, tak ada lain. Oleh sebab itu, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu, siapa yang tak peduli pada saudaranya maka dia bukan orang Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Zaman modern saat ini, begitu ada saudara kita yang teraniaya di Uyghur, maka berkumpul pemimpin-pemimpin untuk membahas, memberikan pertolongan. Ini pelajaran yang pertama, indahnya bersyariat Islam. Islam mengajarkan kita tidak pernah berputus asa. 600 tahun lamanya, 6 abad selepas dihancurkan, masih tetap tegak berdiri. Saya tidak ada melihat mereka-mereka yang berputus asa, tetap bersemangat. Maka semangat ini kita teruskan. Sekarang banyak anak-anak muda belia kita putus asa. Bila kita tanya, apa cita-cita keinginan masa depan engkau? Aku nak mati je. Dia guna dadah, dia guna khamar, dia pakai sabu, dia buat dosa. Dosa ini yang membuat orang berputus asa. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan ke dalam hatimu, putus asa, putus asa, bunuh diri, bunuh diri, pergi ceburkan dirimu ke laut, pergi, 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 kata dia, pergi naik ke gedung yang tinggi. Orang paling banyak bunuh diri bukan di Afrika yang susah, yang payah air, payah makan. Orang paling banyak bunuh diri bukan di tempat yang miskin. Di mana orang paling banyak bunuh diri? Amerika, Eropa, Jepun. Sebab apa? Putus asa. Website yang paling banyak dilawat orang, dilihat orang, website apa? Website yang mengajarkan bagaimana cara mati bunuh diri. Sebab orang menghadapi hidup ini sudah tak sanggup lagi. Stres, depresi, jam, banyak masalah, trouble, masalah, 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 masalah. Akhirnya dia makan ubat anjing gila. Baru agak tenang sikit. Dia guna dulu dadah itu untuk orang gila. Dulu dadah itu dipakai untuk orang gila. Sekarang orang sihat pun pakai itu. Risau dia melihat dunia ini. Selepas dia pakai baru dia senyum.
fly. Tenang. Alhamdulillah. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Dari tadi Ustaz Abdul Somad dah 3-4 kali sebut belia, belia, belia. Kenapa yang Ustaz sebut belia? Sebab belia inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Betul? Belia ini mesti kita selamatkan. Orang-orang tua tak perlu. Orang tua memanglah dah selamat. Orang tua dah selamat. Orang tua dah sembahyang ke masjid. Orang tua dah berzikir baca Quran. Kalau ada orang tua tak juga sembahyang, tak juga ke masjid, guna dadah juga, kita biarkan aja lah. Sebab dia paling 2-3 tahun ni kan mati juga. Belia kita ni kita selamatkan. Jangan sampai mereka putus asa. Sebab kalau sudah dosa dilakukan, maka tak ada harapan. Harapan kepada harta hilang. Hadapan masa depan musnah. Harapan hanya digantungkan kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, ridamu yang ku cari. Indahnya bersyariat yang pertama, tidak pernah putus asa. Yang kedua, bagaimana kita selepas menjadi seorang muslim? Dulu kita hanya menjadi orang Melayu, tapi selepas Islam datang bertambah Melayu muslim. Apa yang berubah pada diri kita? Dulu kita menganggap orang lain adalah musuh. Bila dia datang berbeza dengan kita, kita mesti bunuh, kita mesti hancurkan. Tapi selepas Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Islam mengajarkan kita tak boleh membeza-bezakan antara kulit putih dengan kulit hitam, antara orang yang Arab bukan yang Arab, antara siapapun yang datang, kalau dia baik kita sambut dengan kebaikan. Itulah yang membuat kita indah bersyariat. Jangan ajarkan orang Melaka dengan bagaimana hidup dengan yang tak Islam, dengan saudara-saudara non-Muslim, dengan orang-orang yang datang ke bumi ini. Bumi ini milik siapa? Siapa yang pertama kali datang? Tapi ketika datang orang lain, dia tidak menganggap orang itu sebagai musuh, tapi yang dia anggap adalah sebagai kawan. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai sahabat. Bukan orang yang mesti dimusuhi, tapi sebagai orang yang diajak untuk membangun negeri. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang orang Kristian Najran, bukan Arab, agamanya bukan Islam. Dia datang daripada Yaman, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan di Makkah. Kalau di Makkah Nabi menyambut dengan baik, mungkin kerana dia lemah, tiada kekuatan. Tapi ini dia sambut di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat itu pasukannya kuat, dia sudah tundukkan semuanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ajak mencabut pedang? Mereka bukan kawan kita, mereka adalah musuh kita. Siapa saja yang datang ke kota Madinah berbeza agamanya, pancung kepalanya. Bukan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambut mereka dengan baik. Mereka layan sebagai tamu-tamu yang datang sebagai hamba Allah. Mereka bertanya tentang Isa alaihi salam. Siapa Isa itu wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bacakanlah satu surah. Itulah dia surah Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Al keluarga Imran, keluarga Imran. Ada seorang lelaki bernama Imran, nama istri dia bernama Hannah. Lama tak ada anak. Lalu kemudian Hannah bernazar. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran bernama Hannah bernazar. Inni nazartu laka ma fi batni mu'arrara, aku bernazar ya Allah, kalau anakku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia sebagai mu'arrara. Dia hanya menyembahmu, beribadah kepadamu, tidak ada kerja yang lain, hanya sebagai penolong agamamu. Maka lahirlah anak. Inni sammaituha Maryam, aku beri anakku itu bernama Maryam. Imran punya istri bernama Hannah, bernazar karena lama tak punya anak. Akhirnya anak itu lahir, dia bagi nama Maryam. Maryam melahirkan anak, Isa ibnu Maryam. Nabi menjawab dengan baik,
Kalau ada orang bertanya kepadamu, siapa Isa itu? Isa anak Maryam, Maryam anak Hanna, Hanna punya suami bernama Imran. Satu surah menjawab, surah Ali Imran. Nabi menjawab, ini yang diajarkan Islam. Nabi tidak menjawab dengan pedang, bunuh mereka, tidak. Tapi katanya kan Nabi punya pasukan perang. Nabi itu kan panglima perang, betul. Tapi coba tengok apa yang disampaikan Nabi pada panglima perang. 6. Satajiduna rijalan fis sawami. Wahai pasukan bala tentara, nanti aku akan kirim kamu ke Mu'tah. Di sana kamu akan berjumpa dengan church, gereja-gereja. La ta'ridu lahum. Jangan kamu ganggu para pendeta. Jangan kamu bunuh mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusui. Wala shay'an faniyan. Jangan bunuh orang tua renta yang lemah tiada daya upaya. La taqtu'unna shajaratan. Jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. La taqtiranna nahlan. Jangan cabut pokok kurma. Ada Nabi berkata, ratakan dengan tanah, bakar semuanya, hancurkan semuanya. Tidak. Inilah pesan rahmatan lil alamin. Indahnya bersyariat. Sekarang anak-anak kita yang belajar dengan pendidikan sekular, tak belajar Islam, dia anggap Islam ini hanya tiga saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Tak ada lain. Apa ini? Lalu kemudian ketika orang mengejek, mengolok, agama kamu adalah agama pembunuh, agama kamu adalah agama teroris, dia pun kerana tiada berpengetahuan, dia ikutkan saja. Maka tajuk malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, tentulah dipilihkan oleh orang-orang yang berilmu. Kita nak ungkapkan kepada anak muda kita, belia kita, masa depan pemimpin kita, apa yang ingin kita tunjukkan? Indahnya menjalankan syariat, tidak pernah ada putus asa, dan yang paling penting memuliakan semua manusia. Hebatnya lagi, bukan cuma manusia yang dijaga, pokok kayu tak boleh dipotong, dunia tak boleh dirosak. Zoharal fasadu fil barri wal bahr. Sudah nampak kerosakan-kerosakan di atas muka bumi dan di lautan. Bima kasabat aidinas, sebab perbuatan tangan manusia. Tak boleh merusak alam semesta. Sudah dua kali saya tunjuk laut di sana. Betul laut di sana? Di sana? Oh, untung saya tanya. Nak nanya kalau tak tahu bertanya. Cuba kalau saya tak tahu terus tadi saya kata, laut kita kotori, laut kita cemari. Semuanya tersenyum. Kita sangka mereka senyum suka. Rupanya salah tunjuk. Datanglah orang putih menangkap ikan hiu. Syak. Manakala ikan hiu tadi mati di belah perutnya, apa yang nampak di dalam? Plastik. Akibat membuang botol plastik, membuang sampah ke laut, akhirnya ikan-ikan pun mati. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Islam? At-tahuru syatrul iman. Suci adalah ajaran daripada Islam. Iman setengahnya ada pada kesucian. Tidak boleh membuang sembarangan, tidak boleh merosak alam semesta, mesti menjaga. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pokok kayu, siapa yang memotong sebatang pokok kayu tiada sebab, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Manakala saya naik ke atas tower tadi saya naik ke atas tower menengok Melaka dari atas, cantik hijau. Pokok-pokok kayu tak ditebang. Pokok-pokok kayu yang tua-tua di tepi sungai tadi nampak. Jaga pokok kayu. Sebab pokok kayu ini boleh menjaga tepi daratan supaya tak jatuh ke bawah. Pokok bakau tetap dijaga. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok-tengok ada pula banyak lampu di bawah pokok bakau ini. Ustaz Samad, ini kita siang cantik lalu di sini. Malam lagi cantik, Ustaz. Dalam hati saya, malam macam mana kita nak tazkirah? Masya Allah, tabarakallah, dijaga keindahannya, sungainya dijaga bersih, lautnya dijaga, tanaman pokok-pokok kayunya dijaga, alam semestanya terpelihara. Bila ingin melihat di bawah saja cantik, kalau naik Ustaz ke atas lagi cantik. Ustaz Somad, kalau naik ke atas nampak Sumatera. Iya juga, naik saya ke atas tak nampak.
Katanya nampak Sumatera, rupanya maksudnya nampak kalau ditengok dengan mata hati. Tentulah jauh di mata, dekat di hati. Dimanapun kita berada, maka dia senantiasa nampak dalam hati kita. Kenapa kita mata kita bikin manakala menampak melihat yang indah-indah? Kita berkata, indahnya alhamdulillah, innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada yang indah-indah. Saya bagi tazkirah di mana-mana 60 minit. Tadi saya mulai tazkirah pukul 8.30, akan berakhir 9.30. Selepas itu kita akan jawab soalan-soalan. Nampaknya soalan ini lebih banyak pula daripada tazkirah lagi. Apa indahnya menjalankan syariat? Yang pertama, tak ada putus asa, kerana semua kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Semua punya Allah, bukan punya kita. Bila Allah titipkan pada kita sekejap, kita jaga. Bila diambil Allah, bukan punya kita. Tapi jangan sebab ini nanti balik ke rumah, rumah tak dikunci. Nak tidur malam, rumah tak dikunci. Isteri dia tanya, abang, tak kita kunci? Serahkan pada Allah. Oh, itu namanya serahkan pada pencuri. Kita tetap ada ikhtiar. Bila kita dah kunci, hilang juga. La haula wa la quwata illa billah. Maknanya tetap ada ikhtiar. Jangan putus asa. Dan yang kedua adalah kita hormati semua manusia. Siapapun dia, jangan kita tengok. Kalau nampak budak kecil, budak kecil, engkau belum ada dosa lagi, anakku, kau tak ada dosa anak. Sementara Ustaz Abdul Somad ni memanglah dah banyak dosa, bertahun-tahun buat dosa. Nama Abdul Somad, lahir 1977, sekarang 2020, dah 24 tahun umur. Dosa banyak, 43 tahun, banyak dosa. Kalau nampak orang tua, pakcik, tuan, datuk, engkau pernah muda dan pernah tua, amal kau lebih banyak, sedangkan aku ini amal belum lagi banyak. Kalau nampak orang tak beriman sekalipun, kita tetap husnuzan. Andai engkau dibagi Allah hidayah dan engkau masuk Islam, maka amal engkau banyak dan engkau tiada dosa walau sedikit pun. Oleh sebab itu kita sentiasa husnuzan pada Allah. Tapi kalau nampak dia sudah merosakkan, mengganggu, maka kita ada hukum. Islam bukan hanya akhlak, Islam bukan hanya sabar, Islam bukan hanya qanaah, Islam bukan hanya tawakal, tapi Islam juga ada hukum. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, siapa yang mati membela agamanya, maka dia akan matinya sebagai mati syahid. Apa kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Siapa yang diam manakala agamanya dihina, maka gantilah pakaiannya dengan kain kafan. Tapi Nabi itu katanya lembut, Nabi itu katanya baik, Nabi dihina, patah giginya, berdarah keningnya, berdarah kakinya, dia tak ada marah. Nabi kalau yang dihina badan dia, dia tak marah. Tapi kalau dihina keyakinan dia, agama dia, satu bulan dia angkat tangan melaknat. Allahumma al'an Bani Rail, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknat Bani Rail, laknat Zakwan, laknat Usayyah. Tapi kalau diri dia yang dihina, maka dia berikan maaf. Berbeza dengan orang Islam sekarang, kalau diri dia dihina, mengamuk dia. Tapi kalau keyakinan dia dihina, tak apa, kita mesti sabar. Oleh sebab itu maka pahami Nabi SAW dengan baik. Kita tak boleh menganiaya orang walaupun berbeza agama, keyakinan, suku, bangsa dengan kita, sebab mereka adalah manusia. Jangankan manusia, tidak boleh istinja menggunakan tulang. Nampak tulang, tulang kerbau, tulang sapi, tulang kambing, diambil tulang, dibuat istinja untuk bersihkan najis. Kata Nabi, jangan istinja dengan tulang. Kenapa tak boleh ya Rasulullah? Innahu ta'amu ikhwanikum. Kerana tulang itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Banyak jin mengamuk sekarang sebab dia tak dapat tulang lagi. Apalah kamu ni, kata jin. Oleh sebab itu maka Islam tidak hanya mengajarkan sayang kepada manusia sampai kepada makhluk yang lain. La yadullanna ahadukum fil juhli.
jangan kamu, maaf, maaf, jangan kamu kencing ke lubang tanah. Pergi naik ke bukit, ke gunung, nampak ada lubang tanah, kemudian dikencing ke lubang tanah. Tak boleh. Kenapa tak boleh kencing ke lubang tanah? Sebab di dalam lubang tanah itu ada semut-semut kecil yang sedang walimah nikah. Hancur. Datang tsunami ke dalam. Bayangkan itu. Pernah tak kita berpikir tentang itu? Tidak boleh memotong kambing dengan pisau yang tumpul. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan pisau yang tajam. Bagaimana itu ya Rasulullah? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Asah dulu baik-baik. Tapi mengasah pisau ini pun tak boleh di depan mata kambing. Datang seorang lelaki, dia baringkan kambing, dia letakkan ke lantai, dan dia asah di mata kambing. Oh, marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumi ta'alau ta'atif. Kau nak buat kambing ni mati berkali-kali kah? Kenapa tak boleh ya Rasulullah? Takut dia. Pucat pasi kambing. Putih muka kambing menengok pisau. Dulu, datuk-datuk kita bagi tahu jangan asah pisau di mata kambing. Tutup mata kambing itu dengan tangan. Dulu saya sangka itu hanyalah pepatah orang Melayu saja. Selepas saya belajar Islam, saya tengok rupanya ada hadisnya. Indahnya menjalankan syariat Islam. Kulu, makanlah. Sila makan. Tapi ada yang boleh dimakan, ada tak boleh dimakan. Kenapa saya tak boleh makan? Perut-perut saya, mulut-mulut saya, apa salahnya kalau sekalian makan? Makanlah, makan. Ah, datang corona, baru tahu. Sekarang orang baru tahu. Tapi dulu lagi Islam 14 abad dah mengajarkan kita indahnya bersyariat. Biarkan dia hidup. Batman, Batman, Spiderman, biarkan dia hidup. Jangan semua nak digulai pula. Alhamdulillah, tabarakallah. Kulu, makanlah. Wala tusrifu, tapi jangan melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau sempadan. Ini ada sempadannya. Bila sempadan ini kita lampau, ada hukuman. Jangankan sempadan Allah Ta'ala, sempadan manusia, sempadan kerajaan, kalau kita lampau, tetap juga kita akan ditangkap, tetap juga akan ada hukuman. Abdul Somad datang daripada Dumai Riau, nak pergi ke Melaka, ada sempadan, dia tetap tanya. Mereka tetap ada tanya, custom makan tanya. Awak dari mana? Dari Indonesia. Mana pasport? Tunjuk. Takkan saya katakan, mana pasport? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit punya Allah, bumi punya Allah. Kalau tak percaya, cubalah. Sedangkan sempadan manusia mesti kita jaga, apalagi sempadan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya bersyariat, jangan putus asa. Indahnya bersyariat, jalankan syariat Islam, maka insya Allah akan selamat. Tunjukkan di mana orang teraniaya ketika menjadi minoriti. Tidak ada yang teraniaya, kerana Islam mengajarkan kita menghormati orang lain. Datanglah Amr bin As, dilaporkan oleh orang Kristian Ortodok Koptik dari Kaherah Mesir. Apa kata mereka? Ini tanah saya sudah dirampas, sudah diambil. Padahal sebenarnya tanah itu nak buat jalan. Jalan untuk kepentingan awam, supaya orang banyak boleh lalu. Tapi kemudian dia melapor kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ambil tulang, dia bagi garis lurus dengan pedang. Dia katakan, bagi tulang ini kepada Amr bin As, gubernur Mesir Amr bin As. Dia bawa tulang, dia tunjukkan kepada Amr bin As. Amr bin As, ini ada kiriman. Dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Mana dia kiriman? Tengok. Bukan surat, tulang aja. Apa ni? Garis lurus. Apa maknanya? Wahai Amr bin As, walaupun kau gubernur, kau akan mati dan kau akan jadi tulang seperti tulang ini. Lurus garisnya. Apa maknanya? Engkau mesti lurus. Jangan curang. Jangan menganiaya orang, walaupun berbeza agama denganmu. Siapa yang mengajarkan ini kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Islam mengajarkan tak boleh putus asa. Yang kedua, menghormati orang lain walaupun berbeza agama. Yang ketiga, dunia hanya sementara. Dunia tempat persinggahan. Selepas ini, Islam mengajarkan kita bahwa kita akan mati.
semua akan tinggal. Abdul Somad, hari ini kau angkuh dan sombong, kau duduk di kerusi yang tinggi. Ini kalau lama-lama saya macam ini, boleh jadi Fir'aun sini. Makanya nanti selepas saya berkeliling Malaysia ini, nanti saya akan pergi ke hutan supaya sedar diri, tahu diuntung, supaya kau sedar, wahai Abdul Somad, di sini kau dimuliakan. Kau pakai kain emas sekarang nih, kain emas, benangnya benang emas nih, baju masya Allah tabarakallah, di mana-mana Ustaz Abdul Somad tazkirah tausiah pakai kopiah hitam, peci hitam. Tapi malam ini dah ambil gambar belum? Saya sebenarnya nak tanya je. Semua ni tinggal Abdul Somad ni, semua ni tinggal Abdul Somad. Kepiah ni tanjak juga. Tanjak ni akan tinggal. Baju Teluk Belanga. Teluk Belanga juga nama. Baju Melayu tinggal semua. Tinggal permata-permata kancing. Banyaknya. Tinggal ni semua Abdul Somad. Semua tinggal. Semua ni tinggal semua. Kalau pernah kau berikan kepada anak yatim, kau sapu kepala anak yatim, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Baju ni kau pakai aja 2-3 kali Abdul Somad, selepas ni kau bagi pada anak yatim. Tapi mana ada anak yatim sebesar ni? Itu yang akan menolong kau di hadapan Allah SWT. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Bagi ma'akal taf'af laita, yang kau makan busuk. Wa ma'labis taf'af laita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok. Mana yang dulu hebat-hebat di negeri Melaka, yang kaya-kaya dulu, mana? Semuanya hilang ditelan zaman. Mana yang kekal abadi? Masjid tetap kekal abadi. Maka siapa yang pernah membangun masjid, alhamdulillah. Siapa yang belum membina masjid, malam ini dia mesti berniat dalam hati, ya Allah, sebelum aku mati, izinkan aku membina sebuah masjid, insyaAllah. Amin. Bagaimana kalau saya tak sanggup membina masjid sampai mati, Ustaz? Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Sanggup bina masjid? Bina masjid. Tak sanggup bina masjid? Bagi satu tiang. Satu tiang ini saya. Nanti cari masjid-masjid yang belum selesai, tanya tuan pengerusi masjid, ya, kita nak bina masjid, ya, bagi tahu apa yang kurang, batu-batu apa semua ada kurang, kurang semua, awak nak bagi apa? Tak ada, saya tanya je. Tolonglah, bukan kita tanya, maksudnya kita, saya ini nak tanya apa yang paling murah. Ini tiang ni berapa? Ini 200 ribu ringgit. Biarlah yang kaya-kaya je. Lantai macam mana? Ini mahal juga, yang paling murah pun. Itu nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak percaya, tak apa. Kalau ada tuan-puan malam ini yang tak percaya cakap saya bahwa semua ini akan tinggal, tak apa-apa. Nanti waktu dia mati baru dia tahu. Betul juga kata Ustaz Somad, ya. Apa lagi, tak ada guna penyesalan. Apa kata mereka yang sudah mati itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku kau bagi hidup agak sekejap saja, ya Allah. Sekejap saja, ya Allah. Puan-puan. Makin kuat suara ni. Puan-puan yang baju banyak sampai 3 lemari. Bagikanlah ke fakir miskin. Itu nanti akan hilang semuanya, tak dapat menolong di hadapan Allah. Balik dari sini, buka, bagi semua. Tinggalkan agak 2-3, jangan pula semua habis. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah singkat. Hidup ini kita tak tahu bila berakhir. Maka gunakan kesempatan ini beramal-beramal. Sehat wa sihataka qabla saqamika. Masa sehat sebelum datang sakit. Saya mulai pukul 8:30, sekarang pukul 9:30.